Selamat ya. Selamat lagi kemarin nih. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut ramah kedatangan Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia U23 Pratama Arhan berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Rabu 13 September. Arhan bertemu dengan Prabowo seusai berhasil mencetak gol dengan skor 2-0 atas Turkmenistan. Arhan berkunjung ke kantor Prabowo ditemani oleh sang istri Azizah Salsa yang merupakan putri dari politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre Rosiade juga turut hadir mendampingi putri dan menantunya. Prabowo menyambut kedatangan Arhan dan Azizah dengan penuh kegembiraan dan bangga. Menteri Pertahanan mengaku bangga atas keberhasilan Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Prabowo dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada Arhan atas perjuangan Timnas yang telah mengukir sejarah. Dirinya juga turut mengucapkan selamat atas pernikahan antara Arhan dengan Azizah. Prabowo kemudian mendoakan pasangan muda itu agar tetap langgeng dalam pernikahannya. Pratama Arhan sendiri merupakan pemain yang berhasil menyumbangkan gol dalam laga Indonesia melawan Turkmenistan. Arhan menjadi sorotan seusai melakukan selebrasi dengan menunjukkan kaos dalam bertuliskan nama istrinya Azizah. Momen selebrasi Arhan tersebut bahkan sampai trending di media sosial X.